gerhana bulan. Jadi ini kemudian saya tunjukkan ini gambarnya supaya bila kita keluar nanti kita akan nampak tetap terang sebelum dia masuk kawasan penumbra. Bila dia masuk kawasan penumbra, masih lagi terang pada pandangan mata kasar kita. Bila dia masuk kawasan umbra, ia akan menjadi cahaya seperti ini, kemerah-merah. Ini gambar betul, bukan drawing. Dia ambil gambar daripada kamera lah. Kemudian bila dia tengah betulnya agak merah gelap, dia kata satu orang macam darah, bulan berdarah macam itu. Bila dia nak lepas kepada fasa yang keempat ini, poin yang keempat yang besar, kawasan sini dah cerah tapi kawasan sini masih gelap. Kemudian bila dia tinggalkan, dia akan jadi sini. Jadi sekarang ini, sekarang ini kita lihat 9.40, 9.30, hampir setengah bulan dah gelap. Gelap macam gambar macam ini. Bila dah totally dah masuk, dia akan nampak kemerah-merahan. Dan ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah SWT dah beritahu dalam surah Ar-Rahman ayat yang kelima, firman Allah, asy-syams wal qamaru bi husban. Buat matahari dan bulan itu beredar mengikut perhitungan. Maknanya boleh kira, walaupun kompleks perkiraannya, tapi Allah berikan ilmu ini kepada manusia untuk buat perkiraan. Sehingga manusia dia buat perkiraan sekarang, bila dicecah amra, bila dicecah penamra. Kenapa? Kerana boleh dikira. Ada benda yang tak boleh dikira, tapi kalau pergerakan bulan, boleh dikira, diperhitungkan. Kenapa diperhitungkan? Kenapa Allah mudahkan ini? Supaya menjadi penentu waktu untuk kita. Ini ayat dalam surah Yunus, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nuura wa qaddarahu manazil lita'lamu 'adada as-sinin wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bilhaq. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan matahari ini bersinar. Dia ya, daripada perkataan bau, bau itu maksudnya cahaya. Cahaya itu sendiri, light itu sendiri adalah biar, bau. Matahari itu adalah cahaya. Dan Allah jadikan khabar ini bulan nur. Nur itu apa? Nur itu sesuatu yang kita nampak. Tak mestinya dia itu yang mengeluarkan cahaya. Tapi kita nampak berkinar itu nur. Mungkin cahaya pun ada dibandingnya. Dan Allah sebut dalam Al-Quran surah Yunus, bulan tersebut ini nur, bukan riak. Dia bukan light, tapi dia sesuatu yang bercahaya. Dia perlu menetapkan cahaya, hadilah. Wa qaddarahu manazil. Untuk apa ni semua ni? Allah tentukan bulan tersebut beberapa manazil. Daripada cahaya daripada bulan ini, maka kita nampak manazil, iaitu manzilah-manzilah, tempat-tempat persinggahan bulan. Sebab persinggahan bulan yang dua jenis. Sama ada kita nampak bulan tu daripada kecil ke bulan besar, kemudian balik pada kecil. Dan kedua, orang-orang Arab dahulu dia tahu dekat mana persinggahan bulan ni kalau nak lihat pada latar belakang bintang-bintang yang lain. Dan kita dapat agak ulama dahulu, orang Arab dahulu lah, sebelum Rasulullah SAW lagi, mereka tahu kalau bulan itu berada di buruj sedemikian, di bintang-bintang, kedudukan bintang, background bintang dia macam itu, maka kemungkinan besar bulan tersebut 29 hari. Kalau dia berada di buruj sedemikian waktu dia terbit, itu kemungkinan besar bulan tersebut 30 hari. Kerana itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Muslim, sumu li ru'yatihi wa afthiru li ru'yatihi fa in humma 'alaykum faqdurulah. Berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan, berhari rayalah kamu kerana melihat anak bulan, tapi kalau sekiranya anak bulan itu ditutup dengan awan, kamu tak nampak, maka kamu tentukannya faqdurulah. Bagaimana tentukannya? Anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu mempunyai ilmu astronomi. Dia tahu belajar ilmu astronomi, ilmu falak. Maka dia tahu kalau bulan berada di mana buruj, bulan ini kemungkinan besar 29 hari. Kalau bulan itu berada di mana buruj, bulan tersebut akan insyaAllah 30 hari. Maka pada hari 29, dalam kitab-kitab haji menerangkan, dia suruh pembantu dia keluar tengok anak bulan.
Lepas tu dia kalau pulang, pada hari ketiga membantu pulang, pulang katanya tak nampak sebab pada awan. Orang lain semua kata, besok kita masih teruskan berpuasa. Sebab apa? Tidak. Besok kita tak berpuasa. Masih kita jangan cakap belum masuk Ramadan lagi. Kita cakap belum masuk Ramadan sebab tak nampak anak bulan. Tapi esoknya, Ibnu Umar berpuasa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berpuasa pada hari Isnin. Kita macam puasa. Orang lain pun tak nampak tak puasa atau puasa. Sebab ikut ilmu aku, bulan Syaban ini belum sekian hari. So aku dah hitung daripada awal tak mana kegerakan bulan tersebut. Jadi Allah tentukan pergerakan bulan ini supaya apa? Menjadi kelihatan bagi kita. Kita alamu ada dari sini awal Islam. Untuk kamu mengetahui bilangan tahun dan juga untuk kamu buat perhitungan waktu kamu. Jadi antara tujuan, tujuan yang zahir Allah ciptakan bulan untuk kita. Ada banyak tujuan-tujuan lain seperti mana saya katakan tadi tentang stabilkan keadaan bumi dan sebagainya. Dalam surah Ibrahim ayat 33 Allah SWT berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Dialah Allah yang telah menunjukkan pula bagi kamu matahari dan juga bulan yang terus menerus berada dalam orbit. Daibain maksudnya daimain. Dia itu sentiasa berputar, kita beri kira. Dan kira itu Allah sebut وَسَخَّرَ, Allah mudahkan untuk kita bulan dan juga matahari. Bukan mudahkan untuk kita beri, tidak, tapi mudahkan perhitungan kita. Maka timbulah daripada dahulu manusia dah boleh mengira tentang kalender. Mereka buat kalender, solar kalender, mereka buat lunar kalender. Dan keduanya ada kekuatan, keduanya ada kelemahan. Dan memang Allah jadikan sedemikian supaya kita banyak. Maka ada orang-orang yang cuba gabungkan dua kalender ini, tapi Allah larang jangan gabungkan. Dia pisah. Yang ini ada kegunaannya, dia ada kegunaannya. Gabung tak boleh. Allah sebut dalam surah Taubah, innaman nasi'u ziyadatu fil kufri. Dhannu bihi alladhina kafaru. Yuhilluna bihi 'ama wa yuharrimuna bihi 'ama. Liyughayyiru 'iddat Allah. Maksud ayat tersebut, sesungguhnya perbuatan nasi ini tambah bulan, dia nak samakan kalender bulan dengan juga kalender matahari, maka setiap 3 tahun dia tambah 1 bulan. Macam kalender kita. Supaya awal tahun, every time new year, February atau January. Kalau dia tak tambah setiap tahun, setiap 3 tahun 1 bulan, new year dia akan berubah macam kita punya Muharram juga akan berubah. Kelada Yahudi pun tambah, kelada Cina pun tambah, kelada Islam pun tak tambah bulan ini. Jadi Allah harapkan dia ada kufri kata Allah. Ini penambahan pada kufur. لِيُوَضِعُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, untuk mereka menekankan atau merubah apa yang telah Allah haramkan. Kenapa orang Arab, mereka ada bulan-bulan yang mereka haram berperang. Jadi pada tahun yang mereka rasa nak berperang tapi berlaku pada bulan-bulan haram, bulan Muharram, dia tukar kalender perang. Itu adat orang Arab jahiliyah. Dia Allah haramkan. Tapi Allah mudahkan perkiraan ini. وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, Allah mudahkan malam dan siang. Dan malam tersebut tandanya adalah bulan, siang tersebut tandanya adalah matahari. Untuk kita buat perkiraan dan perhitungan. Berkenaan dengan gerhana secara khusus, Rasulullah SAW bersabda ketika peristiwa berlakunya gerhana matahari, dan peristiwa tersebut berlaku selepas Rasulullah SAW menanam anaknya Ibrahim yang meninggal waktu kecil, tanam waktu pagi, kemudian pada hampir tengah hari berlakulah gerhana matahari. Maka orang-orang Arab atau sebagian sahabat mengatakan ini menanda sedihnya alam atas kematian anaknya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah, kalau orang tua sedih, tak boleh Rasulullah untuk memperbetulkan akidah manusia. Maka Rasulullah berfirman, atau Rasulullah bersabda dalam hadis yang panjang ini dalam hadis Bukhari, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan ini
adalah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. La yakatifani bi mauti ahadin wa la li hayati. Fa idza ra'aytum dhalik fadhkurullah. Qalu ya Rasulullah, ra'aynaka tanawwalta shay'an fi maqam hadha. Thumma ra'aynaka tafaqqa. Fa qala inni ra'aytu jannah fa tanawwaltu minha 'uqudan. Walau akhadtuhu la akaltu minhu ma baqiya fid dunya. وَرَأَيْتُمْ نَارُ فَلَمْ أَرَكَ الْيَوْمِ مُنْزَرَ الْقَوْمِ. Maksud hadis ini, sesungguhnya matahari dan bulan, kata Rasulullah SAW, adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Tidak berlaku gerhana matahari dan bulan atas kematian seseorang atau kehidupannya. Jadi apa saja kepercayaan khurafat yang mana gerhana ini berlaku kerana apa situ di dunia ini, Rasulullah kata tak ada kena-mena. Jadi Rasulullah putuskan segala apa dua hubungan yang berada di langit dan bumi. Astrologi, bukan astronomi. Astronomi itu kajian ilmu bintang. Astrologi, kajian pun teka-teka je lah, tikam-tikam. Kenaan dengan apa yang berlaku di langit, ada kena dengan bumi. Kalau bintang tu, kalau planet Saturn masuk pada buruj ini, oh, siapa yang berada pada bulan-bulan ini, ada sedikit apa-apa macam itulah. Itu astrologi diharamkan oleh Allah kerana apa? Hanya memang yang merapat, tak ada kaitan apa yang berada langit dan berada ini. Jadi Rasulullah putuskan segala hubungan tersebut yang berlaku di atas ini hanya kebesaran Allah SWT. Jangan kamu sangka ia berlaku kerana kematian seseorang atau kelahiran seseorang ataupun alam ini sedih atas kematiannya. Kadang-kadang kita kadang lihat orang alim besar meninggal dunia tiba-tiba hujan. Kita jangan oh, Allah pun sedih atas kematian dia. Tak ada kena mengada. Hujan tetap hujan. Dia meninggal tak meninggal hujan. Habis kalau waktu tersebut orang alim meninggal dan orang penyangak pun meninggal, kita nak cakap macam mana? Oh rahmat, ini satu menangis kerana dia meninggal, satu syukur kerana dia meninggal juga. Macam-macam. Mana-mana kalimat kita kurafat. Rasulullah larang, haram. Ini semua tanda kebesaran Allah SWT untuk ampunkan Allah. Tak ada kena dengan manusia. Jadi tidak berlaku kerana kematian seseorang ataupun kehidupannya. Maka apabila kamu melihat gerhana, apa perlu kita buat selain daripada kita mengkaji, kita belajar yang kita buat pada malam ini? Maka kata Rasulullah SAW, bersegeralah dengan Allah. Dan ini kita lakukan. Dalam majlis ilmu kita ini, kita tengok kebesaran Allah SWT. Bagaimana Allah atur alam ini. Maka bila kita dapat lihat keagungan Allah, sewajarnya kita ini lebih insaf, lebih tawaduk, lebih merendahkan diri kepada Allah, kita bersegera kembali kepada Allah dan taat kepada Dia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami melihat Tuhan mencapai sesuatu ketika solat gerhana. Ini peristiwa yang masyhur. Ketika Rasulullah SAW solat gerhana, ketika rukuk. Dalam hadis lain, ketika rukuk, para sahabat nampak macam Rasulullah ambil tangan macam nak capai sesuatu. Kami melihat Tuhan mencapai sesuatu ketika solat. Kemudian kami lihat Tuhan tarik balik. Kemudian kami lihat kamu ya Rasulullah tarik balik tangan. Tak jadi apa. Jadi apa sebabnya? Adakah ini sunnah? Jadi kita pun mampu pergi sepuluh tangan. Kemudian masuk ini. Tak kerasa tak terangkan. Nanti orang tengok ini cara semayang. Semayang kerana baru pukul ke tangan. Kemudian tarik balik. Orang pukul ke tangan tak tiba ke depan dia pun. Maka Rasulullah terangkan ketika tersebut, ketika solat ni, aku lihat syurga terbuka, tersingkapnya hijab. Maka Allah SWT melihatkan Rasulullah ke dalam syurga dan nampak di hadapan Rasulullah SAW ini segumpul anggur syurga. Anggur syurga bukan anggur dunia. Maka Rasulullah nak hulurkan tangan, katanya aku hulurkan tangan kerana nak mengambil. Dan jika aku ambilnya, maka anggur tersebut akan berpindah daripada alam halus, alam rohani kepada alam zahir, berpindah pada alam kita. Dan bila pindah pada alam kita, kata Rasulullah SAW, kamu akan dapat makan anggur ini tak habis-habis, walaupun sebungkus sampai akhir dunia. Kalau Rasulullah ambil, alangkah baiknya kalau Rasulullah ambil.
orang pergi Mekah makan anggur Rasulullah SAW. Dah habis-habis macam main zam-zam. Pikul, bergoyang-goyang kembali dari 10 meter. Dah habis-habis saya zam-zam. Dia kurang tu adalah, tapi kering terus kan. Jadi Rasulullah SAW. Di mana juga Rasulullah SAW berkuasa untuk ikat syaitan. Rasulullah pernah ikat syaitan kat tiang Masjid Nabawi. Bila Rasulullah lepaskan. Sebab kalau Rasulullah tak lepaskan, sampai sekarang syaitan tu akan terikat. Sampai sekarang kita boleh lihat tu syaitan. Ya, Masjid Nabawi bukan orang solat. Orang kerja macam-macam. Ambil kau, ambil, marah. Ini pun batu, ini jambat. Rosaklah masjid tu. Hikmah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Maka syaitan tu tak nampak. Jadi Rasulullah tak jadi ambil. Kemudian Rasulullah SAW beritahu hadis ini, dan aku diperlihatkan juga keadaan neraka. Keadaan neraka, maka tiada satu pemandangan yang lebih buruk aku pernah lihat melainkan pemandangan neraka tersebut. Jadi pada ketika solat gerhana ini, dua peristiwa agung berlaku. Tersingkapnya hijab. Allah SWT pilih waktu gerhana ini untuk buka hijab antara alam zahir kepada alam rohani. Tetapi hanya orang tertentu saja, dan orang tertentu ni ialah Rasulullah SAW yang boleh lihat keadaan syurga dan keadaan neraka. Orang lain nampak ke tak nampak? Tak tahu, mungkin tak nampak. Dia nampak kafir. Kita tak nampak tu semua. Kita siapa? Wali pun tak sampai, wali. Jadi ini hadis Rasulullah SAW dan solat khusuf atau khusuf ini, solat gerhana di sini, cara kerja agak special. Cara mengerjakan solat gerhana ini dibuat dua rakaat. Dua rakaat yang kita akan buat selepas ini insyaAllah. Kita buat dua rakaat solat. Setiap rakaat dua kali rukuk. Kalau solat biasa, setiap rakaat satu rukuk. Tetapi kalau solat gerhana, berdiri, Fatihah, surah, rukuk, kemudian bangun balik, Fatihah, surah, rukuk. Lepas rukuk kedua, barulah bangun i'tidal, barulah sujud, dan kemudian sujud dua kali. Bangun untuk rakaat yang kedua dan buat yang sama. Dan Rasulullah SAW ketika solat gerhana ini, Rasulullah baca surah-surah yang panjang. Surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Yang mana kalau kita baca, minta maaf lah. Untuk tunggu yang. Minimal ni sampai ke mana sahaja. Untuk goyang. Dan kalau untuk goyang, lupa. Buka Quran pun, terlepas Quran apa. Lama sangat aku tinggal lemah. Lemah pun tak. Jadi, tak semestinya baca surah Baqarah. Cuma, yang sunatnya baca surah yang panjang-panjang. Ada yang baca Al-A'la, ada baca Fasyah. Ada nak baca Tabat Diadah pun tersentanglah. Tak nak baca surah pun tak apa nak. Yang sunat-sunat sahaja kita buat. Jadi solat nanti, insyaAllah yang tadi pimpin nanti, solat kita akan baca, kita baca surah yang, kita baca ayat panjang, kita akan baca surah Baqarah juga, kita ambil sunnah Rasulullah SAW, tetapi yang sikit-sikit sajalah. Kita pun nak tengok juga gerhana, panjang-panjang ni, kita dah tak gerhana, tujuh buka, masa habis, solat kira masuk jalan, tengok pula tak kira masuk jalan. Manusia dah masuk. Kemudian lepas solat diikuti dengan khutbah. Khutbah yang ringkas. Dan selain daripada itu, amalannya ketika gerhana ini banyaklah berdoa. Mengikut hadis Rasulullah SAW, apabila kamu melihat kedua-duanya gerhana matahari dan bulan, maka dirikanlah solat dan berdoalah sehingga dihapuskan apa yang kamu hadapi. Maksud dihapuskan yang apa yang kamu hadapi ini maknanya sehingga selesai gerhana tersebut. Jadi doa tersebut bukan sekadar doa dalam solat. Ketika kita melihat bulan pun kita boleh berdoa. Mungkin waktu tersebut Allah singkap, hijab, nangis, maka doa kita sampai kepada tujuh petala langit. Allah Alam Insyaallah, kita tak tahu. Tapi minta lah kepada kita. Bukan terkena bulan itu mulia, tidak. Terkena peristiwa dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kedua, berlindung daripada azab kubur. Jadi antara doa yang kita mohonkan ialah supaya kita mendapat perlindungan Allah daripada azab kubur. Dan azab kubur itu sesuatu yang hak dan sesuatu yang pasti. Semua orang akan menghadapi masalah
dalam kubur, pertanyaan dalam kubur, sama ada boleh menjawab ataupun tidak. Maka kita mohon kepada Allah, apabila kita masuk dalam kubur nanti, seperti mana dalam keadaan gelap kita pada malam ini, begitu juga kita minta kepada Allah dalam kubur, janganlah gelap seperti ini, tapi terangkanlah juga kubur kita. Dan terangnya kubur, kata Rasulullah SAW, janganlah terangnya kubur macam terang setiap hari, tidak. Yang terangnya kubur tersebut apabila dikatakan terangkanlah kuburnya, maksudnya kata Rasulullah SAW, terangnya dalam kubur seperti terangnya bulan purnama pada malam hari. Jadi itulah yang terang. Kita minta Allah SWT perlindungan apabila kita sempat terbang dalam masa kita melihat keadaan kerhanian selama dalam malam hari atau kerhanian malam. Kemudian kalau ada kesempatan itu sedekahlah. Rasulullah SAW berkata, apabila kalian sudah kerhana, maka tidaklah kalian berdoa kepada Allah. Tetap doa juga, kerjakan solat dan bersedekahlah jika ada kelebihan. Jadi ini amalan ketika kerhana, kerhana matahari dan juga kerhana bulan. Saya sampai pada penghujung selama saya pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut mendapat manfaat pada kita di akhirat kita, insyaAllah bila Rabbul Alamin. Selepas ini kita akan mengerjakan salat berhala dan ikuti dengan khutbah berhala, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lihala wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'ir muslimin wa muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله القائم في كتابه العزيز ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله الذي إليه تحشرون سيدنا جماعة برحمة الله لكنك تدرك مثلا نفسك satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah dapat menyaksikan satu peristiwa yang sangat jarang berlaku, ialah peristiwa gerhana bulan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syamsa wal qamar la yantasifan li mauti ahadin wa la li hayatih. Fa idza ra'aytu dhalik fasallu wa ad'u Allah ta'ala." Yang hanya bermaksud, sungguhnya gerhana matahari dan bulan tidak berlaku atas kematian seseorang atau kehidupannya. Jika kamu menyaksikan gerhana, maka dirikanlah solat dan berdoa kepadanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jelas dari hadis di atas bahwa berlakunya gerhana tiada hubungan dengan kematian dan kehidupan manusia di dunia ini. Kita tidak seharusnya mempercayai perkara-perkara khurafat dan sawat yang dipegang oleh mereka yang jahil tentang agama Islam. Gerhana berlaku sebagai satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia berasa insaf atas segala kesalahan mereka dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seharusnya sedar bahawa tiada yang mentakdir alam ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tidak memikirkan akan kebesaran Allah ini? Seperti mana Allah berkuasa menggerakkan bulan sehingga berlaku gerhana, begitu juga Allah berkuasa untuk membangkitkan manusia untuk dihisab kelak. Setiap kejadian Allah merupakan rahmat kepada umat manusia. Kebesaran Allah dalam ciptaannya di alam anak ini merupakan peringatan untuk kita bahawasanya ialah Allah satu-satunya pencipta yang perlu disembah dan perlu ditaati.
firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul liman ma fis samawati wal ardh qul lillahi katala 'ala nafsihi ar-rahmah la yajma'annakum ila yawmi al-qiyamati la rayba fihi alladziina khasiru anfusahum fahum la yu'minun." Yang mana bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak milik siapakah segala yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, semuanya adalah milik Allah. Dia telah mendatangkan atas dirinya rahmat. Dan itu sungguhnya dia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada sebarang syak padanya. Orang-orang yang merugikan diri sendiri, yang menyesiakan pengertian Allah, maka mereka dengan sebab yang tersebut tidak beriman. Surah Al-An'am ayat yang ke-12. Maka bersegeralah kita mengambil iktibar dari fenomena gerhana ini. Tingkatkanlah iman kita dengan mengkaji kebesaran Allah melalui ciptaannya. Dan segeralah kita melakukan amal soleh serta melahirkan keikhsanan dan kesejahteraan kepada semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat, lihatlah kejadian gerhana ini. Lihatlah keharusan pentadbiran Allah di alam semesta ini. Bulan yang bergerak mengelilingi bumi tidak bersamaan sedikit pun dengan bumi. Lihatlah bintang-bintang yang berbaburan di langit. Siapakah yang mencipta mereka? Siapakah yang mengatur perjalanan mereka sehingga tidak berlanggar di antara satu sama lain? Siapakah yang menjadikan angkasa terlepas begitu luas sehingga dapat memuatkan berjuta-juta bintang? Allah Subhanahu wa taala, Allah sahajalah yang mencipta segala-galanya. Tuhan yang tiada sekutu baginya. Sesungguhnya kejadian-kejadian yang berlaku di angkasa lepas ini adalah tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berfikir untuk mereka mengambil iktibar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191, "Inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardhi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar." Artinya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ia adalah sebagai bukti dan tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir, yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri, semasa mereka duduk dan semasa mereka berbaring. Dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau. Maka sudahlah kami daripada azab neraka." Semoga dengan apa yang telah disampaikan akan menambahkan keimanan dalam hati kita dan menjadikan kita orang muslim dan mukmin yang lebih bertakwa lagi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Thank you.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه البرار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على النبي المصطفى خير الأنام، فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن خليفة نبيك على التحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعن الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن جامع سور القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن الفريق من غالب إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع موتك وفضلك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وحول حالنا إلى خير الأحوال وفرج ما نزل بنا من الأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. قال الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.